Okey. Apabila sahabat memakai karburetor yang besar seperti Wave 125 saiz 24mm ini, maka apa yang sahabat akan rasa pada perubahan enjin, pada perubahan mesin adalah dapat meningkatkan kuasa kuda. Okey, karburetor ni KCDT settingkan terus untuk spek blok sahabat-sahabat semua. Wave 125 saiz 24mm. Okey, jadi jom kita tengok pula bahagian dalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Star. Okey guys, hari ni King CDT nak berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang satu karburetor yang power kan. Jadi King CDT akan review karburetor Wave 125 kegemaran Malaysia. Kegemaran rakyat Malaysia. Jadi okey, apabila saiz Wave 125 telah di-upgrade kepada saiz standard, kepada saiz yang agak besar, iaitu saiz 24mm. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Jadi, tanpa berlengah masa lagi, okay, jom kita tengok deh. Okey, ini adalah di atas permukaan. Okey, ini di atas permukaan kotak. Ini di bahagian hadapan dia ada tulis ni kod dia. Lepas tu Wave 125 saiz 24mm karburetor. Okey, jadi karburetor ni KCDT akan buat setting lah. Jika sahabat-sahabat semua nak setting sendiri pun boleh. Jika nak KCDT tolong settingkan terus pun boleh. Kan? Jadi main jet pilot ada kat situ. Nampak? Sahabat boleh nampak. Okey, jadi yang ni bahagian depan lah. Yang ni bahagian Honda, dia punya tulis Honda kan. Satu unit 16100 KPH 903 Palang 651. Okey, jadi Genio part Honda motor. Okey, jadi karburetor ni setakat ni memang mudah setting lah. Apa-apa pun mengikut kesesuaian enjin anda. Apabila sahabat menukar blok saiz seperti blok saiz 53, 56, 57, maka karburetor ni sangat ideal untuk sahabat-sahabat semua. Okey, ni bahagian tepi dia lah. Ada cork bar dia kan. Jadi KCDT buka lah. Okey, sahabat boleh tengok. Okey, ini bahagian dalam dia lah. Bahagian dalam dia. Okey, kita buka, tengok. Okey, okey, hanya ada karburetor. Okey, karburetor ni KCDT settingkan terus untuk spek blok sahabat-sahabat semua. InsyaAllah, jika sahabat nak order, boleh terus ke kedai Shopee CDT. Type dekat mesin carian Shopee tu, type Cahaya di Atas Star. Okey, jangan lupa follow sekali ya. Bahasa Inggeris dia follow. Bahasa Melayu dia ikut kan, ikuti macam tu lah. Okay, jadi sahabat boleh follow lah kedai Shopee Cahaya di Atas Star. Okey, ini adalah bahagian depan. Okey. Belakang, tepi. Okey. Jadi kita buka. Okey, apa yang kita akan dapat dalam set karburetor Wave 125 24mm ini adalah karburetor. Okey, one set karburetor. Selepas itu kita akan dapat ni pipe. Kita dapat piping. Okey. Satu piping. Dua piping. Okey. Apabila sahabat memakai karburetor yang besar seperti Wave 125 saiz 24mm ini, maka apa yang sahabat akan rasa pada perubahan enjin, pada perubahan mesin adalah dapat meningkatkan kuasa kuda. Okey, jadi apabila memakai karburetor Wave 125 24mm ni, ni adalah grade yang okey lah. Memang senang setting setakat ni. Jadi kalau rasa susah nak setting, tak pandai nak setting, boleh suruh KCDT
setting siap-siap ikut spek blok saiz tuan puan lah. Jadi sahabat boleh mesej King City kata nak spek untuk blok 53. King City tolonglah setting terus untuk minta tolonglah King City setting terus untuk blok 56, 53 ke 57 ke. Jadi itu adalah saiz-saiz yang sesuai lah. Kalau untuk blok standard pun boleh juga. Tapi angin tu agak lebih sebab blok kita kecil, mungkin akan jadi macam sebu-sebu sikit lah. Kalau tak sebu tu kira rezeki lah kan? Telak lah. Okay, jadi bahagian yang kita akan dapat lihat adalah di bahagian sudut tepi ini adalah spekot minyak adalah on, off. Okay, ingat ke atas on, ke bawah off. Okay, ingat jangan salah buka lah. Ada satu kisah kan, sahabat King City bekerja di Kuala Lumpur kan, kerja kerja bahagian macam perkhidmatan lah. Apabila dia ingin pulang ke kampung jengka Pahang, maka dia lupa bahawa dia telah tutup off. Maksud dia, sebelum dia balik, dia ada servis lah motor dia kan. Macam biasa lah, kita nak jalan jauh daripada Kuala Lumpur ke jengka Pahang, agak perjalanan agak jauh sikit kan. Apabila sahabat ni bawa-bawa, lama-lama mati kan. Lama mati motor dia. Ataupun waktu tu mungkin dia tukar pelak ke apa kan. Lepas tu dia ada usik-usik ni. Tapi masa tu dalam perjalanan agak jauh lah. Nah, jadi dia lupa, dia lupa nak buka balik sahabat ni kan, lupa nak on balik. Masa kat atas highway dah kena dah kan. Mungkin dia dah, mungkin sahabat terlupa nak on balik kan. Mungkin motor dia tak hidup pelak ke apa kan, lepas basuh apa. Jadi dia tertutup, dia tertutup lupa buka balik. Jadi dia bawa-bawa mati kan, daripada KL sampai ke Temeloh, Pahang. Orang tolak dia. Kira dia, ada orang tolong lah. Tunda dia pakai kaki. Agak-agak jauh ke tak jauh. Jadi benda ni penting untuk sahabat memahami di mana off, di mana on. Kan? King City, dia call King City, King City. Free tak? Masih baik masa tu free. Kan? Tolong-tolong pergi-pergi kat R&R Temeloh. Tengok-tengok. Ni tak buka. Kan? Tukar pelak. Api kuat. Betul King City tengok ni, tengok. Tu King City buka. Start hidup. Jadi tu masalah dia. Jadi hati-hati. Nak check apa-apa kena check betul-betul lah. Jadi benda-benda ni penting lah. Ni benda baru kan. Senang nak buka tutup dia kan. Nak tutup nak buka dia senang. Jadi kadang kita terlupa. Jadi kena ingat lah. King City kongsikan sedikit tauladan lah, pengajaran, supaya sahabat-sahabat semua memahami apabila motor kita tak hidup kan, punca dia apa. Kita cari yang luar-luar dulu, jangan terus tukar barang-barang, rugi. Check dulu betul-betul. Okay, jadi bahagian yang kita akan dapat di sebelah sini adalah on dengan off lah. Okay, yang ni dia bahagian, dia bahagian chop. Kalau pagi-pagi minyak tak turun, tarik lah chop kan. Kalau biasa motor-motor EFI apa semua dia ada chop, jadi sambungan je kan, plug and play. Jadi kat sini dia bagi penutup untuk daripada elak habuk masuk kat lubang-lubang ni. Nampak? Okay, jadi dia sediakan penutup, adalah carburetor yang sangat berkualiti lah. Okay, jadi di sebelah sini macam telinga ni. Okay, jadi kita akan dapat ikut lah. Kita akan dapat ikut kod yang grade ni okey lah. Bukan kaleng-kaleng eh. Carburetor ni yang powernya, yang okey punya. Okay, jadi sahabat nak order boleh terus ke kedai Shopee Cahaya di atas star. Okay? Okay, jadi ini bahagian skru timing. Okay? Ini skru timing. Dah siap marking. Marking ni untuk tune supaya carburetor ni mudah lah dalam dihidup kan. Okay, jadi ni angin dia. Okay. Kita tak boleh bergantung kepada sistem angin saja. Kita kena setting. Walaupun King City dah setting main jet pilot, sahabat mestilah setting angin dengan timing ni supaya ngam dengan mesin. Sebab masing-masing mesin dia lain-lain kan. Jadi sahabat kena setting balik. Contoh start-start timing rendah naik kan. Ni timing.
Kalau macam nak dapatkan nak dapatkan power pickup top speed, sahabat kena setting angin. Kita tinggikan timing dalam 3000 RPM. Lepas tu tutup habis, angin ni tutup habis kan. Lepas tu buka balik, cari sampai yang menjerit paling tinggi. Yang tu paling power lah. Kira yang tu paling power. Kira pickup top memang buka gila-gila punya, memang padu-padu punya kan. Jadi sahabat King CDT dah kongsi kan, selamat mencubalah kan. Ingat kelajuan ke arah kebaikan. Ingat kelajuan bawa ke arah kebaikan. Okey, jadi yang ni bahagian sinilah. Okey, yang bahagian belakang sahabat boleh tengok adalah saiz yang sangat besar lah. Sangat gempak orang panggil. Dia bukannya seperti saiz carburetor standard. Dia telah depotting menggunakan mesin shock. Okey, mesin shock seperti inilah mesin dia. Dia berlainan kalau dengan mesin tangan. Mesin tangan dia punya gigi tu lain. Kalau kita pakai mesin komputer, dia lebih lebih flawless lah, manggil lah macam tu. Okay, jadi sahabat boleh tengok sini. Okay, sahabat nak tengok tak bahagian slide? Okay, nak tengok tak bahagian slide? Okay, sebelum kita tengok bahagian slide, kita ukur lah. Mungkin sedikit ada kaliper. Okay, jadi kita ukur lah size dia. Kita ukur size carburetor ini. Okay, bukaan luar dia. Bukaan luar dia, sahabat boleh tengok. Berpandukan pada kosong eh. Okey, 25 yang garis panjang sikit kan, 25, 26, 27 nak dekat 28. Mungkin dalam 27 lah kan. 27.9 macam tu lah. Jadi sahabat boleh tengok adalah saiz luar dia, nampak saiz luar ni besar kan. Saiz dia nak dekat 28 mm. Sahabat boleh tengok eh. Okey, nampak? Nak dekat 28 mm. Okey, jadi ni bahagian dia punya bahagian luar dia lah. Bukaan dia daripada kecil ke besar. Apa maksud kecil ke besar? Kinesiditi. Okey, maksud kecil ke besar daripada lubang dalam ini adalah saiz 24 mm. Lubang dalam ni lah. Lubang belah dalam, maksud dia lubang tengah. Anggaran dia 24 lah. 24 lebih sikit. Kira 24 lah. 24 lebih sikit lah. Kira dalam tu anggaran dalam 24. Kira bukaan dia 24, 25, 26, 27, 28 je tu. Dekat 28. Kira 27 mm. Kira anggaran dia yang seperti sahabat tengok tadi lah. Jadi anggaran dalaman lubang tengah 24 mm. Bukaan dia sampai ke ujung ni 27. Dekat 28 je tu lah. Kira memang carburetor yang amat memuaskan lah. Nampak standard tapi bukan standard kan, bukan biasa-biasa bosku. Okey, jadi jom King CDT tunjukkan slide dia. Okey, seperti yang kita nampak, bahagian atas ini adalah satu kemasan yang sangat unik dan cantik. Jadi kita buka. Buka. Okey, apa yang kita akan dapat adalah ini, dia punya ni. Tu spring. Lepas tu slide. Okey, tengok slide dia. Slide dia macam ni besar. Lepas tu jarum dia agak tajam. Ada macam umar juga. Tapi umar lagi tajam. Tapi yang ni dia cutting umar. Dia punya jarum ni. Kira jarum memang dah buat untuk racing. Oh, memang piau punya padu kan orang kata. Jadi King CDT boleh jah jarum mak carburetor ni. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. Okey, kat dalam ni ada pin. Okey, kat dalam ni ada pin. Pin ni senang je. Pin ni sahabat lock macam ni eh. Nampak eh garis ni? Mesti macam ni. Sahabat masuk. Betul tekan lah ke dalam kan. Okay, jom kita tengok dia punya jarum. Okey, jadi jarum, persoalan dia, King CDT boleh adjust tak jarum ni? Jawapan dia adalah boleh. Dalam mengadjust jarum, untuk wave 125-24mm ini, dia punya takuk jarum dia ada ada tiga. Okay, nampak?
ada tiga. Satu, dua, tiga. Nampak? Ada tiga takuk. Jadi untuk menjadikan mesin sahabat seimbang di RPM bawah dan atas, sahabat boleh letak tengah-tengah. Kira kalau nak mudah setting tu tengah-tengah lah. Kan? Dia tak terlalu sebu sangat, tak terlalu kering sangat. Jadi tengah-tengah. Jika sahabat nak jadi minyak tu lebih kering, sahabat boleh adjust jarum bau atas sekali. Adjust ke atas sekali ni. Maka minyak akan jadi kering lah. Jadi macam kering sikit lah. Kalau sebu-sebu tu naik kan, dia akan jadi kering lah. Jadi kalau nak bagi motor kita sebu kan, ada orang panggil bobok sikit, pop macam tu kan, kita boleh adjust jarum kat ni takuk bawah. Makna jarum ni akan naik ke atas sikit kalau kita adjust takuk bawah. Okey, jadi ingat, apabila menyetting jarum ni, bukan kita kata kita setting jarum sebu dah minyak lebih. Tu adalah teori yang salah lah. Jadi memang dia sebu, tapi sebu di RPM bawah. RPM menengah dengan tengah dengan atas dah tak ada. Jadi kinesiditi yang mana satu punca menjadikan motor kita enjin tahan tak tahan, enjin jam tak jam. Yang menentukan enjin kita jam tak jam adalah bahagian minjet pilot. Okey, yang di minjet pilot. Ini. Nampak? Okey, minjet pilot. Okey, jadi kinesiditi akan set carburetor ni mengikut spek yang sahabat CDT order lah, yang customer CDT order. Jadi CDT akan adjust lah sekejap lagi. CDT akan tukar minjet pilot dia supaya dapat menghasilkan pickup dan top speed yang padu. Okey, dah settle bahagian perkongsian CDT tentang jarum ini. Okey, jadi masuk balik. Lepas tu pin ni masuk macam ni. Masuk macam tu. Lepas tu ambil, sahabat ambil ni ataupun ni, tekan je. Okey, tekan je. Okey, nampak? Dah masuk lah. Okey, dah masuk lah. Okey, tekan je. Okey, pasang macam tu. Mudah je. Jadi kita masukkan dulu, masukkan dulu carburetor ini. Okey, slide dia nampak tau. Nampak dia punya bucu yang ni, yang lurus ni masuk dalam. Jangan salah, kalau salah tak boleh masuk. Okey, nampak. Nampak, mudah masuk kalau dalam alur dia kan. Okay, jadi yang ni spring dia. Okey, yang ni dia punya penutup dia lah. Okey, penutup dia. Okey, jadi dah settle bahagian ni lah, bahagian ilmu tentang bahagian luaran ni. Okey, jadi jom kita tengok pula bahagian dalaman. Okey, jom tengok. Kita skin sendiri buka. Agak ketat, masih segar di ladang. Okey, sahabat. Okey, jadi KCDT dah buka skru dia. Okey, satu, dua. Okay, jadi ada dua skru saja. Satu, dua. Okey, jadi mudah sikit. Jadi kalau macam KCDT kongsikan sedikit tip. Kalau kita dah buka los, ada sahabat-sahabat yang bertanya kan kat komen, KCDT kalau skru ni los kan, skru ni los nak buat macam mana? Okay, jadi sahabat boleh guna screwdriver lepe yang mata halus lebar sikit. Lepas tu pakai, ada hammer, ambil hammer ketuk sikit. Tapi lapik kain ni, risau pecah kan. Boleh lapik kain apa semua. Jadi lapik kain supaya tak patah lah. Jadi apabila sahabat pakai carburetor ni, dia kena kunci kuat sikit lah, risau jadi apa panggil apa, keluar minyak tepi-tepi ni kan. Sebab tu dia kena ketat sikit. Kalau dia loose ke apa, normal lah. Sebab skru dia pun kecil kan. Okay, jadi kinesiditi buka. Okay, satu, dua, tiga. Okay, ini adalah dalam. Okay, ini takungan dia. Takungan dia agak besar.
Kan? Sahabat boleh tengok, nampak? Okey. Takungan dia besar. Okay, lepas tu, ini adalah pelampung dia lah. Ini kena hati-hati lah. Kalau kat dalam tu, sahabat boleh nampak celah. Celah kecil kan? Itu adalah roket. Orang panggil roket. Roket tu untuk sekat minyak. Untuk daripada keluar. Contoh dah minyak, contoh minyak dah penuh. Macam ni. Dia tekan roket tu jadi minyak tak masuk ke dalam. Tu fungsi roket tu dalam celah kan. Kalau buka ni, KCDT buka lah. Okay, buka ni, KCDT tunjuk eh. Okay, nampak tau? Nampak yang tergantung? KCDT ambil ya. Ni. Okay, ni. Ini adalah roket lah. Nampak yang bawah ni? Ini adalah untuk tutup carburetor. Kalau jadi overflow, contoh minyak terkeluar, mungkin ada pasir kat sini. Jadi sebis lah, bersihkan kat lubang. Lubang ni, kalau dia jadi overflow lah, punca dia kat sini kadang-kadang. Ada pasir apa terlekat, dia tak dapat tutup habis lah. Tu fungsi dia eh, okay? Okay. Jadi kita masuk balik lah. Masuk balik, kena hati-hati. Dia plastik, tak boleh kasar-kasar tau. Okay, dah masuk. Masuk balik. Okay, dah masuk. Kita lock dia guna ni. Alright. Okay, untuk seterusnya, ini adalah minjet. Okay, yang tengah ni adalah minjet. Yang sini adalah pilot. Pilot eh. Okay, jom KCDT buka. Okay, yang diperlukan untuk buka ni hanya screwdriver lepek. Bismillahirrahmanirrahim. KCDT akan setting lah pilot minjet ikut spek orang customer kan, yang order carburetor ni. Jika sahabat berminat boleh order terus ke Shopee. Selepas order, message KCDT kata nak spek untuk blok 56. Saya nak carburetor dah siap setting untuk blok 56, blok 57 ataupun blok 53. Ataupun blok standard AFI ke Chris ke kan, W15 tak kisah. Okay, jadi ni adalah pilot dia. Okay. Kita buka minjet dia pula. Okay, ini adalah minjet dia. Okay, nampak? Comel molek bosku. Okay, ni minjet dia. Kan? Yang ni pilot dia. Agak berbeza lah. Agak berbeza sedikit lah dia punya pilot dengan minjet. Okay, jadi KCDT akan setting ikut spek blok sahabat kita lah. Okay, KCDT akan setting ikut spek blok motor sahabat kita. Ingat eh, setting minjet pilot sangat penting untuk menghasilkan pickup dan top speed padu. Yang paling penting adalah memberikan ketahanan mesin kepada motor kita di RPM bawah dan RPM tengah dan atas. Okay, jadi KCDT masuk kan. Okay, pilot dia. Lepas tu dia punya minjet. Okey, ngam-ngam soy. Alhamdulillah bosku. Ngam-ngam soy. Ya, menjadi gembiralah, gembiralah hati sahabat kita yang memiliki carburetor ni lepas ni. Kan? Happy ya dia lepas ni. Dah siap setting, barang sampai terus plug and play. Senang bukan? Okey, jadi jika nak order boleh terus ke Shopee CDT lah. Kalau WhatsApp boleh juga, tapi message terlalu banyak, beribu-ribu masuk. Jadi agak nak balas tu kena satu-satulah. Untuk KCDT punya nombor WhatsApp adalah 0189017832. Dan jika nak lebih cepat order, boleh terus ke kedai Shopee Cahaya di Atas Star. Type Cahaya di Atas Star dan carilah produk. Cari produk yang carburetor Wave 125 Grade A untuk size 24mm. Okey, boleh order terus.
ke Shopee CDT kalau nak order cepat. Kan? Okey, terbaik sahabat semua. Okey, jadi sebelum tu jangan lupa kita ketat kan. Kalau tak ketat kan, ha, tercabut kan. Kan? Besar sangat jadi minyak kan. Ya, yeah, bayang kan. Saiz ni terbuka kan. Eh, kita buka. Minjet akan jadi saiz ni. Bapak gila besar. Nampak tau? Oh, macam air minyak kan. Motor pun mati. Sebab apa mati? Makan pelak. Minyak lebih kan. Okay, jadi kita kunci lah. Untuk kita ketatkan pilot dan minjet ni tak perlu terlalu kuat lah. Sebab dia sistem tembaga. Dia punya material. Jadi takut patah. Jadi rasa dah ketat sikit dah. Dia berhenti kan. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Pilot dah. Tu dia punya minjet lah. Dia berhenti dah. Rasa dia ketat sikit. Berhenti dah. Jangan paksa-paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Ketat dah. Okey dah ketat. Kita pasang balik lah. Okey kita pasang balik. Ni yang tengah ni. Dekat sini. Okey dekat sini. Okey macam tu. Lepas tu kita ambil. Ambil skru. Okay, jadi sahabat boleh ketatkan lah supaya minyak tak keluar. Kalau dia keluar mungkin tak ketat. Jadi ketatkan je, senang je. Masa tekan ni hati-hati. Jangan macam ni, jangan letak kat paha. Letak atas macam ni. Kalau dia tergelincir, contoh tergelincir dia jadi macam ni. Jadi kalau kita letak kat paha, dia akan tusuk paha. Ingat, bahaya, tembus pun kan. Jadi untuk keselamatan macam ni King CDT ajar. Okay, tekan. Tekan betul ketatkan. Kalau dia tergelincir pun dia macam ni. Oh, terjatuh lah. Okay, kalau dia tergelincir macam tu, jadi tak kena apa sahabat-sahabat. Kesian sahabat yang kena sakit. Jadi King CDT kongsi kan, sedikit tip lah. Ni pun sama juga. Letak atas eh, jangan letak apa bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ketat. Ini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah ketat. Okey, jadi sahabat semua, ini adalah carburetor Wave 125 padu kan. Jadi senang setting. Jika sahabat nak order, boleh terus ke kedai Shopee CDT Type Cahaya di atas tar. Jika nak order untuk WhatsApp 0189017832. King CDT ingatkan lagi, kalau nak lebih cepat terus ke kedai Shopee Type Cahaya di atas tar. Sebab kat nombor WhatsApp pun ada link Shopee CDT. Kira message CDT akan dapat automatik. King CDT bagi link WhatsApp kan. Tekan je link tu akan terus ke kedai Shopee Cahaya di atas tar. Dan boleh pilih produk kegemaran sahabat-sahabat semua. Cam Custom, Azure Custom semua ada kat situ. Jadi sahabat boleh order terus ke kedai Shopee Cahaya di atas tar. Okey, jadi King CDT nak simpan lah ni. King CDT nak postkan. King CDT akan postkan carburetor ni hari ni lah. King CDT akan kongsi kan, akan post kan. Okey, jadi semoga gembira lah sahabat kita yang dapat carburetor yang dah siap setting. Kan, King CDT memudahkan. Sebab apa? Dalam hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang bagus adalah manusia yang memberi manfaat sesama manusia. Okey, jadi berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Percuma je, tak perlu bayar pun. Tekan je subscribe, langgan kan. Dan jika
Nak tengok video Kings City seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri atau tekan saja logo cahaya di atas tar. Jangan lupa like, komen dan share. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.